utang kita ini gimana cara bayar? Ayo mikir. Kepentingan terjadi, bahkan jabatan menteri pun yang ibu dengar nih sekarang ini sudah mulai wah pada rebutan deh. Ketika menghadapi krisis multidimensi, saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping dengan jumlah menteri 33 tapi bersifat apa? Zaken kabinet, kabinetnya yang profesional. Jadi benar, the right man in the right place. Terbukti krisis dapat diatasi dan seluruh hutang terutama dengan International Monetary Fund dapat dilunasi. Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita ini gimana cara bayar? Ayo mikir, mikir loh, jangan enak-enakan tidur loh. Ayo ibu-ibu itu, kayak apa kalau terjadi? Gimana? Ya silakan. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.